Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Akong Lover. Di video kali ini saya sedang berada di pusat jual beli elektronik guys, tepatnya di Simen Taipei. Di sini banyak banget ya di apa barang-barang sepatu semuanya ada, tapi ini yang terkenal dari TKI-TKI itu Simen itu tempatnya itu guys, apa HP second yang murah di Taipei ini, murah-murah banget di sini ya. Nah, kalau kalian berkunjung ke Taipei, jangan lupa mampir di sini untuk beli HP. HP di sini sangat murah, guys. Kalau mau beli HP itu saya rekomendasikan yang tepatnya ini, guys. Di gedung kuning ini ya. Dan ini adalah hari Minggu. Ramai banget. Merah guys, perempuan yang cantik-cantik bu, ngantri, jangan budayakan kayak di Indo guys. Kalau di Indo itu kan biasanya nyerobot-nyerobot kayak gitu, main tuh ya, nengkene dijendol, nengkene kudu tertib ya, tuh lihat wong-wong ya tertib ngenteni lampu Bang Jo. Ini guys, gedung kuning ini di lantai satu itu ya, ntar ada toko-toko elektronik jual beli HP ya. Oke guys, jalan. Pertama kali kita langsung disuguhkan tempat power bank ini. Nah seperti ini guys, iPhone 8. Ini guys, banyak banget ini ya. Di sini tuh dijamin paling murah di Taipei guys, tepatnya di sini. Kita tuh. Nggak, kayak cek mah. Kayak impian, kayak mah. Iya. YouTube. Oke. Kita udah sampai di tempat. Di tempat langgananku, guys. Mengejar HP impian. Apa? iPhone 8. Tengok iPhone 8 piro? Halo. Nihal. Pasal 8. 8 yang Nihal. Sini now guys. Di samperi karo 8 yang di sebelah itu ada orang ini guys, jomun ireng-ireng, saudara kita guys, bagus-bagus guys. Apaan? iPhone apa? Tuh so di mana jadi? Tangguh
new. New. iPhone 8 Plus. Plus, nang plus mah. Nang plus. 26.000, guys. Yo sik larang. Itu guys, lorong-lorongnya guys. Apa? Wah, di sini juga ada uang ini, guys. Ih, uang 5.000. Terus ada uang mana lagi? Orang 2.000. 1.000. 20.000, 1.000. 10.000. Wah, oke, guys. Ini 200-an. Ini koleksinya Lopaniang. Dan HP-nya itu belum dapat, guys. Ya. Belum dapat ya karena apa ya, yang dicari itu susah. Terus ini sementara beli gorengan dulu. Beli ayam goreng. Namanya bahasa Taiwannya itu cipai. Jangan salah sebut ya, guys. Cipai. Oke, ini mau ke mana? Dan setelah beli cipe, guys, setelah cipe itu kita makan-makan ya. Bentuknya kayak gini ya. Tempatnya itu di neng ngarepe bakul anu, guys, pengrajin kaca. Nek sing pengen pesen kocok-kocoknya neng gini, guys. Tapi kocok berarti nemu kocok. Iya. Kocoknya itu bong. Seruan malam di Simentin, tempat pusat HP-HP second maupun baru di sini murah meriah, tapi yang saya cari belum dapat, guys. Oke. Selamat makan, guys. Murah-murah. 45 NT. Namanya apa ya? Beer Mix Tea. Oke, guys. Tadi udah dapat HP yang saya cari, guys. Dan tadi saya dapat ini, guys. Galaxy S6. Harganya 3.000 NT, guys. Second, tapi nggak lengkap baterai apa cas sama HP 2. Kocok hilang, guys. Suntal-suntal lumayan ini buat buat HP-HP, maksudnya buat oleh-oleh, buat kasih ke ini, guys, kerabat terdekat. Murah meriah, 3.000 NT. Kondisinya tadi saya cek masih bagus. Oke, benar. Ya, lumayan lah. Terus jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya, guys. Dan saya akhiri jalan-jalan malam hari ini di pasar Siber. Oke. Selamat menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe, guys. Oke, saya akhiri sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.